Sebagai upaya untuk membantu masyarakat yang terdampak pada PPKM darurat, pemerintah Kota Cimahi mulai menyalurkan bantuan berupa uang tunai dan beras dari Kemensos. Bantuan terhadap puluhan ribu warga tersebut diharapkan dapat membantu di tengah pandemi COVID-19. Bertempat di Kelurahan Cipageran, pemerintah Kota Cimahi mulai menyalurkan bantuan terhadap puluhan ribu warga yang terdampak pada PPKM darurat dari Kemensos. Bantuan yang diberikan berupa bantuan sosial tunai sebesar Rp600.000 untuk bulan Mei dan Juni kepada 29.713 warga. Selain itu terdapat 10 kg beras dari Kemensos untuk dibagikan kepada 43.155 warga. Tak hanya menyalurkan bantuan dari Kemensos, pemerintah Kota Cimahi pun ikut serta dalam memberikan bantuan terhadap warga yang terdampak PPKM darurat berupa beras sebanyak 16,25 ton untuk 3.000 warga, masing-masing mendapatkan 5 kg beras. Jadi saya sampaikan di sini ada tiga, yaitu bantuan itu satu melalui bantuan itu kepada PKH dan juga jadi program BST juga dari Kemensos dan pemerintah Kota Cimahi. Jadi sekarang launching secara bersama-sama untuk disebarkan melalui kelurahan-kelurahan untuk bantuan pertama. Nah, dilanjutkan nanti sampai selesai kemudian termasuk hari Senin. Diharapkan dengan adanya bantuan dari Kemensos dan Pemkot Cimahi tersebut dapat membantu pangan kebutuhan warga Cimahi yang terdampak PPKM darurat akibat pandemi COVID-19. Algi Muhammad Givari, Bandung TV.